kondisi dari lubang aktuator EACV ini juga cukup kotor. Bisa dilihat di sana. Nanti kita bersihkan. Kemudian kondisi dari throttle body sendiri ini sudah lumayan kotor juga. Untuk sementara kita sudah ada titik terang mengapa sensor O2 terbaca sangat rendah dan indikasinya bahan bakarnya terlalu irit. Ini kalau dilihat kondisi dari sensor bukan sensor ya, ini aktuator dari EACV. Jadi ini adalah untuk yang pengatur pasokan udara ke throttle body atau cuk otomatis ketika awal start mesin. Ini kondisinya dia tetap kondisi di bawah ya, yang normalnya ini harusnya dia agak nongol, cuman di sini kita lihat ini sangat keras. Ini dia nggak mau naik, normalnya dia sedikit terangkat karena di sini ada pegas di dalam katup EACV. Ini ada pegas sehingga ini kalau ditekan ini bisa naik turun. Ini mati, sama sekali tidak ada pergerakan ketika kita tekan. Ini akan kita coba cabut pakai tangan. Kita cabut pakai tangan enggak bisa. Kita coba pakai tang pelan-pelan. Kita cabut. Nah, jadi kondisinya memang sudah sangat kotor sehingga katup dari EACV ini dia tidak mau bergerak naik turun. Dia terkunci di bawah sehingga udara terlalu banyak masuk ke throttle body sehingga sensor O2 mendetek dia terlalu irit. Nah, karena posisi dari katup EACV ini dia tertekan ke bawah. Seharusnya ini harus bisa main naik turun. Ini pun kalau kita tekan ke bawah dia nggak mau muncul lagi ke atas. Nanti kita bersihkan dari katup dari aktuator EACV ini. Nah, di sini ada sistem pegasnya untuk mengembalikan katup EACV ini agar dia naik ke atas sehingga fungsinya untuk menutup lubang saluran udara yang masuk ke throttle body. Bisa dilihat di sana kondisinya sudah cukup kotor ya. Selain lubang dari katup EACV ini kita bersihkan, cara selanjutnya adalah per dari katup ini kita tarik agar kemampuan tekannya dia lebih besar. Kita tarik secukupnya. Kemudian coba kita pasang. Nah, cepat perhatikan, ini kondisi normalnya harusnya seperti ini. Coba kita tekan.
Nah, dia kondisi normalnya adalah seperti ini. Jadi dia ada pergerakan naik turun sehingga dia bisa mengontrol pasokan udara yang masuk ke dalam throttle body. Jadi ini udah normal. Nanti bisa kita tes, kita pasang ke throttle body. Ini hasilnya ya, setelah kita servis throttle body dan penyebab dari sensor O2 ini nilainya sangat rendah, terbaca sangat irit. Itu penyebabnya adalah dari aktuator IACV atau cuk otomatis yang dia ngancing nggak mau balik. Jadi kebanyakan udara yang masuk karena katup dari IACV dia selalu kondisi terbuka. Jadi udara yang masuk terlalu banyak daripada bensinnya sehingga menghasilkan campuran yang sangat miskin. Nah, setelah kita bersihkan dan kita setting untuk IACV-nya, ini untuk sensor O2 sudah normal ya. Dia bekerja di ring antara paling rendah 0,2 dan paling tingginya dia di 1 volt. Nah, ini sudah di ring antara 0,2 sampai 1 volt. Ini sudah normal. Kemudian kalau kita dengarkan suara mesinnya, suara dari knalpot yang dihasilkan sudah stabil, tidak naik turun dan tidak mati-mati ya.